4 cara memutihkan ketiak hitam secara cepat, alami, dan permanen. Memiliki ketiak hitam, tentu bisa mengurangi rasa percaya diri. Apalagi saat harus mengenakan baju tanpa lengan. Penyebab warna kulit ketiak menjadi gelap di antaranya, karena kesalahan dalam mencukur bulu ketiak. Gesekan keras antara kulit ketiak dan pakaian. Penumpukan sel kulit mati yang tidak dibersihkan dengan baik. Paparan bahan kimia dari deodoran ataupun antiperspiran. Warna ketiak gelap juga bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu, seperti akantosis nigricans, infeksi bakteri, eritrasma, melasma, dan penyakit Addison. Untuk mengatasi ketiak hitam, selain disebabkan oleh penyakit medis, bisa dilakukan cara memutihkan ketiak dengan bahan alami sebagai berikut. Simak video ini sampai selesai. Satu, lemon. Banyak penelitian yang dilakukan pada buah lemon, terutama fungsinya untuk mencerahkan kulit. Selain memiliki sifat antiseptik dan antibakteri, asam dari lemon juga dapat membantu mengikis sel kulit mati di ketiak. Caranya, iris tipis lemon, lalu gosokkan pada ketiak Anda secara perlahan. Diamkan sekitar 10 menit, lalu bilas dengan air. Keringkan ketiak dengan handuk berbahan lembut. Ulangi cara ini setiap hari, dan jika diperlukan, Anda juga bisa menambahkan pelembab agar kulit tidak kering. 2. Mentimun. Timun juga mampu mencerahkan kulit, serta menyegarkan kulit ketiak Anda. Caranya, iris timun, lalu gosokkan secara perlahan pada ketiak Anda yang berwarna gelap. Diamkan beberapa saat, kemudian bilas dengan air, lalu keringkan. Ulangi cara ini 1-2 kali sehari, sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 3. Kunyit. Selain dapat memutihkan kulit ketiak, kunyit juga memiliki sifat antibakteri, yang bisa menghilangkan bau tak sedap pada ketiak. Caranya, campur 1/4 bubuk kunyit, dan 2 sendok makan air perasan jeruk lemon. Aduk rata hingga menjadi bentuk pasta. Oleskan pasta tersebut ke permukaan kulit ketiak yang hitam, lalu diamkan selama 15-30 menit. Setelah itu, bilas ketiak dengan air bersih, dan keringkan. 4. Tea tree oil. Minyak esensial ini ternyata mempunyai banyak manfaat untuk kulit. Di antaranya adalah, untuk memutihkan kulit ketiak yang hitam. Caranya, campurkan beberapa tetes tea tree oil dengan air. Kemudian, oleskan pada kulit ketiak, yang gelap atau hitam. Ulangi cara ini, setelah Anda selesai mandi. Itulah 4 cara yang bisa Anda coba, untuk memutihkan ketiak secara cepat, alami, dan permanen. Bila terjadi reaksi seperti alergi, atau warna kulit ketiak Anda tidak mengalami perubahan, segera kunjungi dokter untuk mendapatkan pemeriksaan. Karena, bisa jadi Anda mengalami gejala penyakit tertentu, seperti yang sudah dijelaskan di awal video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung perkembangan channel kami dengan klik like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.